banyak pepohonan ini kayaknya yang bikin nih. Ya Allah, drop FPS. Kita puter balik ya di pertigaan ini. Belakang kosong seluruh setahu. Bisa enggak ya? Oh ya enggak yo. Eh, netral. Astaga, kebiasaan ya saya itu. Cek 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 1 2 3 aman cak kabeh yo. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video ini saya tidak lanjutin driver story dulu ya, tapi mau pinjem truk atau konten pinjem truk yang selalu ada di konten saya, meskipun tidak setiap hari atau setiap minggu ya, cuman ya semau saya aja. Terus sekarang ini kalau nggak salah udah sampai sesi pinjem truk yang keempat, 4 atau 5 kayak gitu ya. Dan di video kali ini saya berkesempatan untuk pinjem truknya dari owner AJM ya, atau Acur Jaya Motor, itu punyanya Mas Jai Ardianto kayak gitu ya. Armada tersebut itu adalah Isuzu NMR71 kayak gitu sih. Saya kok tiap hari semakin dekat dan semakin sering ketemu sama truk-truk Isuzu kayak gitu ya. Apakah ini sudah saatnya untuk saya juga memakai Isuzu? Kalau kalian cek Instagram saya, di story saya udah bikin story ya. Jadi jangan lupa di follow tuh Instagramnya, supaya kalian tahu hal-hal yang tidak saya begitu share. Dan tidak usah berlama-lama, kita bakal langsung aja cek truknya di dalam gamenya. Oke, sekarang ini saya sudah di dalam gamenya ya. Dan di depan kita ini sudah ada truk dari owner AJM atau punya Mas Jai Ardianto, yaitu Isuzu NMR71 tadi ya, yang sudah saya bilang di awal video. Ini letternya dari R. Hardesen. Oh, ini dari Mas Jai sendiri yang bikin ya. Jadi bagi kalian, Mas Jai itu kan open order skin tuh. Nah, bagi kalian yang minat itu bisalah langsung kontak Mas Jai Ardianto lewat Facebook ya. Hanya lewat Facebook. Kalau kalian nanyain WhatsApp, kemungkinan tidak akan saya kasih kayak gitu sih. Jadi lewat Facebook saja. Untuk testimoninya ya, ini salah satunya nih hasil karya dari Mas Jai Ardianto ya. Menurutku bagus sih gitu nih. Pikiran gitu loh, bikin konsep kayak gini ya. Ini tuh julukan dari Honesty. Nah itu ya, untuk Honesty ini ada lebih dari satu unit yang memakai nickname tersebut. Jadi ada yang Kenter juga kalau nggak salah tuh. Tapi kebanyakan setahu saya Giga ya. Dan truk ini tidak ada di dunia nyata gitu ya, hanya ada di in-game saja. Ini dari ekspedisi Bandar Rawit kayak gitu sih. Ngerti dhewe lah barangnya yo. Nek we follow Instagramnya Bandara Wet Official, mesti ngerti lah truk-truknya kaya ngopo. Gitu ya, kalian boleh tuh follow astaga WhatsAppku, rung tak logout meneh. Gitu sih. Dan ini kan lagi istirahat tuh Mas Jai Ardianto yo. Ini masih di SPBU, katanya ini lagi muat brambang nih, bawang ding, bawang putih ya yo. Lumayan full, dan kita akan pinjem buat jalan-jalan, tapi tidak usah jauh-jauh ya, cuma daerah sini aja. Dan saya sekarang ini lagi pakai map ICRF nih, ada di sekitar Pelabuhan Ratu gitu cuy. Kemungkinan kita bakal jalan ke kanan gitu ya, tapi nggak usah jauh-jauh, kita bakal balikin lagi karena ya kan jenengnya jileh lah ya, rasa jauh-jauh tau, tapi ya masih ngomong jileh terus leli pasti tagih weh. Kayak gitu sih. Untuk lampu belakang sih pakai punya Aerolis ya, mirip punya Aerolis atau Rebecca Jabla yang sangat simple putih itu. Kita coba nyalakan tuh. Ternyata running chain ya, tuh ngalir gitu sih. Cret 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 cret, lumayan cepet kayak gitu sih. Ini untuk lampu kolong dan lain-lain itu hampir semua member BRT mirip-mirip. Oke, tidak usah banyak bacot ya, kita coba bawa jalan. Nih untuk interiornya kayak gini ya. Starter bos, oke mantep. Nah kalau untuk interior giganya Mang Tedot tuh emang cuma satu gini ya, belum ada yang versi custom. Yuk jalan seluruh. Wih lumayan berat weh. Tapi tetap galak ya, pokoknya settingannya yang dua AJM cok. Keluarnya tuh harusnya lewat sana ya. Kita lewat sini ya weh. Kok rame betul nih, lumayan rame. Maju, sik. Jaluk jalan. Let's go. Tidak, MMR ganteng ya, cepet ya.
apalagi konsepnya tuh cocok loh sama letternya. Ini kayaknya mau ikut kontes ke Bandung deh. Saya nggak tahu ya, tergantung ownernya atau Mas JR Dianto sendiri sih. Cuman mungkin gitu loh, kan nggak ada yang tahu loh. Ini drop FPS ya, sound ya atau suara knalpotnya ini masih standar NMR, tidak yang aneh-aneh. Karena emang dari member BRT setahu saya tidak banyak yang aneh-aneh nih, apa untuk suara ya atau sound engine-nya. Kalau nggak rasa digoleng-goleng kah? Mantor nyilah ya. Keras malah aku rasa do nananina. Let's go. Alon-alon ini suspensinya enak banget sih. Tuh. Yuhu. Tidak begitu limbung ya. Tapi emang rada merucut gini loh. Kalau kalian lihat video saya tadi pagi yo, tadi siang. Iya, tadi siang. Itu kan 138. Nah, untuk handling kalau di bawah belok tuh dia enggak bakal ini loh. Ngegripnya enggak bakal lepas nih. Tapi kalau 136 tuh kadang masih lepas. Motor nyilah healing weh. Jangan bawa ugal-ugalan. Santai, santai yo. Ya Allah, suspensinya enak banget. Ini buat nyetir mantep nih karena racet cuk. Parah. Sabar sih. Kita mau coba ini ya, salib nih yang bawa mobil-mobil nih. Tapi ini masih tikungan, sabar kita rada. Yuk. Bun. Aman dia harusnya depan. Banyak tikungan weh. Drop frame, drop FPS. Rimnya sangat pakem ya Mas Jar Dianto. Astaga. Ini kayaknya kalau lagi nyetut tut 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 toh. Terus yang depan kayak ngerem dada atau enggak nyandak gitu, remnya auto menyelamatkan dunia. Karena jalannya ini belok-belok jadi santai ya. Ini ada rumah-rumah gitu. Kayaknya cocok tuh buat rumah screenshot. Kalau lagi screenshot gitu weh. Nih, banyak pepohonan ini kayaknya yang bikin nih. Ya Allah, drop FPS. Kita putar balik ya di pertigaan ini. Belakang kosong seluruh setahun. Bisa enggak ya? Oh, nyandak yo. Netral. Astaga, kebiasaan ya saya tuh. Selalu nih, kalau netral yang digas sih. Kita beli ke Indomaret dulu. Mau beli sesuatu. Alright. Sabar ya, sabar. Meanwhile. Oke, saya udah kelar ya tadi beli sesuatu di Indomaretnya. Sesuatunya enggak tahu. Enggak usah kalian tahu. Gitu sih sih, ngopi meneh. Kalian ngerti ya, ini le record jam 00:30 esok. Ngono sih. Yuk, lanjut. Kita balikin yo. Kita balik ke SPBU yang pertama kita tadi berangkat, weh. Karena ini kepekan pinjam terto. Modar lo juncal-juncal no truknya. Nggak tahu itu apa, relnya sangat tidak bersahabat yo. Sambungan sama jalurnya tuh, sama jalannya tuh sangat terlalu menonjol sih menurut lo. Nih tuh, meleset nih, ngedrift. Ini kayaknya harus move on ke 138. Astaga cok, gila nih. Tapi kayaknya belum banyak map yang bisa di 138 menurutku sih. Let's go. Alon-alon ya, tikungannya lumayan nih. Loh, kamera si jisik. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kembalikan ke Mas Jai Ardianto. Tuto. Ya tapi kan seharusnya saya ada di Sumatera ya. Kok ini bisa pinjem gue. Jadi ini videonya direcord sebelum saya berangkat ke Sumatera ya ceritanya. Kayak mainnya rapi banget aku. Parah-parah. Ya semoga menghibur ya, kayak gitu aja sih pesan dari saya. Nah, itu SPBU-nya udah ada di depan. Kita balikin lagi ke tempat semula. Sabar. Kalem aja. Tuh drop FPS.
Kenapa sih? Gak usah isek no solar yo, ownernya suge gue usaha AJM kok. Nah isek wingi-wingi kan tak tuh kok gue solar. Yes, sudah sampai, matikan mesin. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk konten pinjem terkali ini. Kalau mungkin selanjutnya saya juga bakal pinjem dari member dalam BRT lagi kayak gitu ya. Ini masuk udah ngantri lama sih punya Mas. Kok ngantri sih, sok-sokan banyak yang mau minjemin ya. Kayak gitu ya, untuk besok bakal saya lanjutin Dreamer Story lagi. Dan ini hanya untuk selingan saja ya, kalau konten apa namanya pinjem track, terus satu lagi ada konten modif kayak gitu sih. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.